Kota Jambi kembali menambah kehadiran pasar, yakni Pasar Oma Murni yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Memiliki fasilitas yang lengkap, pasar ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kota Jambi kembali menambah satu pasar tradisional. Rabu 24 November 2021, Pasar Oma yang berada di Jalan Anggrek RT 49, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Peresmian pasar tradisional kelurahan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengapresiasi hadirnya Pasar Oma Murni, di mana dirinya mengatakan bahwa pasar tersebut juga membantu pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan pasar di kelurahan yang tidak bisa disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Kami atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada owner beserta keluarga yang telah membangun, menyiapkan pasar ini, karena ini sudah membantu pemerintah dalam menyiapkan, membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk membangun pasar yang pemerintah tidak bisa melakukan di setiap kelurahan. Ya. Jadi ini membantu pemerintah. Harapan kami, pasar yang dibangun dengan oleh owner ini bisa dimanfaatkan oleh pedagang. Untuk saat ini, lapak dan kios dari Pasar Oma sendiri telah terisi sebanyak 70%, di mana para pihak pasar juga memanfaatkan pekerja dari masyarakat sekitar. Fasilitasnya kita bisa sudah menyediakan tempat pembuangan limbah, sarana parkir, musola, dan WC 72. Dan juga ada lapak-lapak di luar, tempat makanan, kios-kios. Kios kita berjumlah 30, untuk lapak pedagang berjumlah 111. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.